Hai semuanya, welcome back. Di video kali ini aku mau update kondisi real wajah aku. Ini yang kalian lihat di layar handphone kalian sekarang tuh bener-bener kondisi real, karena aku gak pakai make up sama sekali, cuma pakai lipstick doang. Di wajah aku belum dipakain apa-apa, cuma cuci muka tadi. Dan kelihatannya tuh lebih sehat dan pastinya lebih glowing. Ini keglowingannya nyata, guys. Dan aku pun baru tahu ternyata serum lokal itu ada loh yang diracik, diformulasikan khusus untuk bikin kulitnya tuh jadi glass skin. Kalau aku definisiin glass skin itu bukan sekedar glowing, guys, tapi lebih dari glowing. Jadi kulitnya tuh bening, cerah, dan juga sehat. Nah, ini aku baru pakai 10 harian dan ternyata hasilnya tuh lumayan banget, bisa kelihatan, bahkan bisa ketangkep kamera loh, guys, ini glowingnya. Serum lokal, gampang dijumpain pastinya di seluruh Indonesia pun, kalau kalian mau cari pasti ada. Di online shop pun udah ada dan pastinya harganya terjangkau. So, langsung aja aku reveal serumnya. So, yang belakangan ini aku pakai itu adalah Glass Skin Face Serumnya Azalea yang ini, guys. Aku sengaja mau nunjukin kemasannya karena cantik banget. Itu perpaduan warna pink dan juga biru, warnanya manis banget. Cuman menurut aku udah pelat-pelat kayak gini karena udah lama di aku. Ini produknya. Jadi dia tuh kemasannya dibikin eksklusif banget, udah pakai botol kaca kayak gini. Botolnya tuh Dove dan ini udah pakai pipet, jadi gampang. Cara mengaplikasikannya juga higienis, tinggal kalian pencet aja kalau mau ambil produknya dan dipencet lagi untuk menuangkannya. Aku udah pernah cobain brightening face serumnya Azalea, itu bagus banget untuk mencerahkan. Kalau misalkan kalian mau cari face serum yang mencerahkan, kalian bisa pakai yang itu karena udah halal dan juga BPOM juga. Nah, kalau yang Glass Skin Face Serum ini, aku kerasanya dia tuh lebih ekstra karena bisa bikin glowing, plumpy kayak gini, guys. Bikin kulit jadi kelihatan bening dan juga cerah. So, kalau kalian mau yang lebih ekstra dapetinnya, kalian bisa pakai yang Glass Skin Face Serum ini. Dan ini pun sama, udah halal, BPOM, ingredientsnya juga alami, natural. Dia tuh ada almond oil, olive oil, yang mana terinspirasi dari Tibun Nabawi atau pengobatan sunnah ala Nabi Muhammad SAW. Oke, selain itu, dia juga aman karena no alcohol, no fragrance, dan juga no paraben. Yang pastinya ini aman digunakan untuk all skin type, termasuk juga kulit yang sensitif. Aman juga digunakan untuk busui, bumil, dan juga remaja usia 13 tahun ke atas. Aku biasanya pakai di pagi dan juga malam hari, guys, karena aku pengen dapetin manfaatnya tuh ekstra di wajah aku. Nah, kalau pakai, kalian pastiin udah cuci muka, udah bersih wajahnya, udah pakai step-step sebelumnya, dan ini pakai serumnya. Kalian bisa langsung tetesin di wajah dan bisa di tangan dulu. Kalau aku, ini lagi seneng di wajah. Dia tuh teksturnya seperti ini. Dia termasuk serum yang ringan, guys, teksturnya. Kenapa aku bisa bilang ini aman untuk di wajah aku yang kemarin sedang jerawatan? Alhamdulillah, dia juga aman-aman aja. Dan aku notice juga ini ternyata dia tuh bisa untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat. Nih ya, guys, dia itu wanginya netral, nggak ada wangi sama sekali, nggak ada bau yang menyengat. Karena memang no fragrance, jadi kulit yang sensitif sekalipun yang kadang tuh iritasi atau bermasalah karena skincare yang mengandung fragrance, nah ini tuh aman banget, guys. Kalau di malam hari, aku biasanya pakai face serumnya tuh lebih banyak ketimbang kalau aku pakai di pagi hari. Karena aku mau ketika bangun tidur, kulit wajah tuh rasanya fresh, sehat, glowing, plumpy, dan lebih enak, lebih bagus kondisinya, guys. Jadi aku banyakin face serumnya. Terus juga aku percaya karena kalau di malam hari itu adalah saat dimana sel-sel kulit aktif meregenerasi dirinya. Nah, anyway, ini tuh cepet banget meresapnya karena teksturnya pun ringan tadi, guys. Kalau udah meresap, dia emang meninggalkan kesan seperti ini, guys. Ini tuh nggak becek sama sekali, dia nggak transfer di tangan tuh. Jadi glowingnya itu bukan cuman glowing yang ada di permukaan karena produknya belum meresap, enggak, guys. Ini produknya tuh udah 100% menyerap di kulit aku. Dan kalau aku kayak giniin, dia sama sekali nggak transfer, nggak lengket juga, nggak nyisain produk di sini, sama sekali nggak ada. Jadi ini tuh kalau aku bisa ngomong, glowingnya tuh udah di-boost dari dalam gitu loh, guys. Nah, ini alasan jadi semangat skincarean, karena setiap bangun pagi pasti mukanya jadi lebih bagus, lebih plumpy, lembab seperti ini.
Tenang aja, ini sama sekali gak transfer ke bantal juga guys. So, udah meresap sempurna di wajah. Guys, kalian bisa lihat sendiri kan guys dari video ini. Baru aja aku tetesin di wajah. Ini bukan video yang aku bikin step-stepsnya kayak gimana, tapi sekali kalian pakai aja udah kelihatan glass skin-nya. Dan glass skin-nya bukan yang kayak glass skin karena produknya nempel doang di permukaan. Enggak guys, ini udah meresap sama sekali, dia gak transfer di kulit. So, makanya aku bilang di awal, baru 10 hari pemakaian aja aku udah ngerasa kulit aku jauh lebih glowing dan sehat dan juga bending, apalagi kalau misalnya aku terusin pemakaiannya. Dan di sini aku juga udah insert foto before after. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbandingannya sebelum dan sesudah aku menggunakan Glass Skin Face Serum Azalea ini. Anyway guys, buat yang pengen kulitnya glowing, udah ada banget solusinya. Face serum yang emang bener-bener diformulasikan untuk bikin glass skin look gitu guys. Dan ini udah aman dari segala sisi, halal BPOM, no fragrance, no alcohol, dan juga no paraben. Aman juga untuk busui, bumil, dan juga remaja di atas 13 tahun. So kalau kalian mau cobain juga, aku udah insert link marketplace-nya dan juga link sosial medianya Azalea. Barangkali kalian mau kepoin dulu produknya. Alright, thank you for watching. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian drop di kolom komentar atau langsung aja DM di Instagram aku @niasisciaurd. So, see you guys on my next video. Bye!